Bila tengah mandi tu, kita macam saja pun lagi ambil air. Macam tu kan. Ayah tak terfikir dan I pun turut sama. Kita bersama dengan Naim Daniel. Yes, saya. Juara malam ini untuk Immortal Songs. Tahniahlah. Oh, Ella kena lama ke Ella? Pun dah lama lah sebab rasanya macam time-time lagu dia dah lahir ke? Belum. Dia 97. Kan? Belum tu dia orang dah pegang mic. Kak Ella dah pegang mic dah. So macam mana perasaan bawa lagu, kiranya bawa lagu legend tu sebenarnya kan, berjaya mengubah lagu tu dengan sangat menarik sekali kan. Tengok tu tanjak kan, semua kan, samping semua kan. So macam mana perasaan tu? So macam Naim, memang Naim anggap ini sebagai satu, tak ada macam kita nak compete ke apa tau. Naim just sebab Naim daripada dulu umum mengetahui kalau kat Instagram Naim suka macam mengubah lagu orang semua kan, and kita ambil lah terima yang baik yang buruk sebagainya. So macam bila dapat platform macam ni dan kita kumpulkan barisan rakan-rakan artis yang lain, kita dapat bereksperimentasi. So bila macam tu, Naim rasa macam this is another one more opportunity untuk Naim asah balik Naim punya otak yang dah lama tak macam nak berubah lagu orang semua kan. So datanglah dengan idea sepi seruntum mawar merah tu dengan irama tradisional sebenarnya. Fikir-fikir juga, tapi macam mana idea tu sebenarnya dapat tiba-tiba nak ubah lagu tu semuanya lagu Mendayu tu, tiba-tiba jadi irama Malaysia berjoget. Kak Ella semua berjoget tu dia. Macam mana tu? Mana dapat idea tu semuanya? Masa tu Naim tengah lepas PKP kan kita dilonggarkan sikit kan. Lepas tu Naim sempat balik Melaka. Balik Melaka, lepas tu datang tiba-tiba mood-mood kemelayuan tu. Bila dapat tahu macam Naim dapat offer untuk dalam program Immortal Songs, so kita dapat nyanyi lagu legend. Naim tanya siapa legend kan? Kak Ella. Oh, Kak Ella. Naim terus teringat this one song yang memang kakak ni suka nyanyi, lagu Ku Belayar di Lautan. So kita cepat-cepat lock lagu tu. And then Naim dah kata macam okay, lagu ni tiba-tiba je bila kita tengah fikir tak dapat. Bila tengah mandi tu, kita macam saja menari bila air. Contoh kan, macam teringat lagu-lagu macam ala-ala Hati Kamar, teringat Nirmala punya reference. So macam Naim rasa, uish, menarik kan kalau try buat traditional, sebab Naim rasa ini adalah genre yang paling dekat dengan kita, masyarakat Malaysia kat sini kan. So bila datang idea tu, hi boss. So bila datang idea tu, Naim rasa macam, okay, kita try lock and Naim try macam sing-along lah sendiri kat bilik air je. Nyanyi-nyanyi-nyanyi, lepas tu dapat macam, oh, idea ni simpan, ni simpan, ni simpan. Lepas tu bila jumpa meeting dengan production team and diorang pun proceed, alhamdulillah Allah memudahkan. So datanglah dengan idea sepi sekuntum mawar merah versi versi irama Malaysia tu. Tu yang syahadah hujung kan? Syahadah tu ni. Tapi menyanyi depan Ella, bukan zaman Naim sendiri lah. Tapi Naim cakap kakak pun minat Ella sebenarnya kan. Tak ada rasa pressure ke. Sebab Ella ni kiranya ratu rock kan? Ratu rock negara guys. Kalau tersilap ke apa kan, kalau kita buat lagu orang. Tak ada pressure ke Naim? Walaupun benda ni suka, orang kata suka-suka kan? Tak pressure? Naim rasa pressure tu masih ada, sebab Naim rasa ini pun kalau kita nak treat as something like ini pun tak boleh, sebab kita tahu kita harus respect karya orang sebagainya. So Naim cuba letak justifikasi terbaik. Dan macam tadi bila Kak Ella bagi komen kata Naim bawa lagu ni dengan cara bersahaja, itu yang cuba nak sampaikan, sebab Naim tak nak begitu macam mencuba sangat kan. Jadi kita just enjoy je apa jadi malam tu. Yang penting kita dah betul-betul lock, kita fokus, so kita buat. And lagu ni sebab kakak minat, jadi pressure tu agak datang macam okay, ni lagu childhood ni kan. So bila nak buat tu Naim betul-betul berhati-hati, teliti. And kita rehearse banyak kali dalam kereta pun, tengah menulis sini pun kita still macam rehearse. So itulah yang menjadikan lagu ni agak istimewa begini lah. Seronok lah. Seronok. Saya keseluruhan. Okay.